Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Untuk kalian semua yang menonton kami, tetap dukung kami di channel YouTube Relax Blacks Official dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe. Ya pada. Kemarin pesta tuh kenapa kamu tidak datang? Aku sibuk, bro. Tampang-tampang seperti kamu itu sibuk apa? Aku bukan seperti kamu, hanya makan, tidur, dan begadang saja. Nah, kalau kamu sibuk apa? Kerja tugas lah, bro. Maklum, kejar masa depan. Emangnya masa depan kamu sedang berlari dan kamu kejar? Ais, bicara dengan kamu itu tidak ada gunanya sama sekali. Cita-citamu apa sebenarnya? Cita-cita saya memang jarang orang impikan. Cita-cita apa itu? Cita-cita saya memang mau punya banyak uang, tapi tidak kerja. Aha, cita-cita macam apa itu? Di mana-mana kerja dulu baru dapat uang. Ah, bodoh amat. Cita-cita mau bebas. Ah, terserah kamu aja. Tuh ada mangsa kita, deketin yuk. Nanti mereka tahu kita. Tidak akan tahu, mereka manusia biasa kok. Okelah, serang. Makanya pilih cita-cita tuh yang simpel. Cita-citamu jadi apa? Nggak tahu aja loh. Urusin saja cita-cita gilamu itu. Aish, mengantuk nih. Beli es boleh nih. Dari malam pulang jam berapa, bro? Jangan pura-pura tanya begitu. Mana uang saya? Uang? Uang apa? Uang saya tadi di sini kok tiba-tiba hilang. Lu yang ambil kan? Tidak ada, mana berani saya ambil uang kamu. Ah, sini saya periksa. Periksa saja. Tuh kan, ini uang saya. Aduh, bukan saya yang ambil, bro, sumpah. Ah, mana ada maling yang ngaku. Kalau maling ngaku, penjara penuh. Bawa tikus mati, kentut ya. Mau apa, bro? Tadi tuduh saya maling. Sekarang kentut. Emangnya saya sendiri yang punya lubang pantat. Di sini hanya kita berdua. Kalau saya tidak kentut, kamulah. Ya ya, kamu menang deh. Daripada lama-lama di sini, lama-lama aku dituduh-curi nenekmu lagi. Nenek-nenek dibawa juga. Nah, begini kan aman. Siapa nih? Oh, perasaan saya saja. Siapa yang berani-berani main dengan saya? Kalau ketemu, saya patahkan bulu hidungnya. Sedang apa, bro? Saya lihat dari tadi kamu cengar-cengir. Lagi latihan dukun ya? Bro, di sini banyak setannya, bro. Tadi tuh aku duduk di sini ditampar dua kali, tapi tidak ada orang. Bisa jadi di sini ada hantu yang namanya tukul. Tuyul, bro. Oh iya. Kata nenek gue, kita bisa lihat mereka dengan baca mantra. Bagaimana mantranya? Oh iya, aku tes dulu ya. Sabar-sabar, kita pulang dulu ya. Saya paling takut yang beginian. Ih, serem. Thank you.
mereka. Aku akan jebak mereka. Rasain pembalasan gue. Di mana mereka? Biasanya mereka nongkrong di sini. Oh, itu dia. Serang. Aku udah berdarah. Ting. Tenang saja, bos. Nanti dia tahu tentang kita. Ah, tenang saja. Dasar penakut. Kalau dia lihat kita, kita hantui saja dia. Oh, jadi kalian. Lu pikir gue takut yang kayak begini? Siapa ngajar, woy? Ampun, bos. Di antara kalian siapa yang bos? Dia. Ayo jujur. Saya, bos. Ampuni saya. Oke, saya ampuni. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Panggil gue bos. Oh iya. Apa syaratnya, bos? Kalian harus cari uang yang banyak untuk saya. Gampang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya sangat berat. Apapun syaratnya, aku akan penuhi. Deal. Kenapa tuh nanti? Sudah gila ya? Jangan-jangan dia pelihara tuyul lagi. Deketin lah. Woi bro, kenapa lu? Pelihara tuyul ya? Lu jaga omong dong. Omong dalam mulut. Terus kenapa? Bicara sendiri. Berdiri juga macam orang terkena flu burung. Emangnya saya burung? Nah, terus? Tadi saya sedang latihan sedikit. Pulah, besok itu nampak senang. Nonton ya? Ya. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Salam sama bapak kau ya. Perasaan anda yang sebut bapak gue. Merinding gue.